kita selesaikan tayangan hal menyemai gembili kemarin ketumbung ketiga cara kita akan lihat. Inilah, masih ingat yang ini, lalu kemarin taruh di sini, hanya di ya di tempat ini rupanya tidak aman, kita ke tempat yang aman. Tinggi gue lagi ngangkat kali, aku pas ngejong ikin. Oke. Ada yang masih tetap keras, ada yang hancur. Tapi ini nggak akan tumbuh yang ini. Ini juga, ini masih kita harapkan. Kita akan coba sebagian kita tetap pertahankan seperti ini, sebagian kita pertahankan seperti ini. Lalu sebagian akan kita coba dipindahkan sini, tapi disiapkan. Di ini ya sejauh kita ketahui ini perangsang akar bawang merah, nampak ya bawang merah begini. Nah, oke. Nanti kita coba dicampurkan ke air untuk nyiram ini nanti. Oke, nanti kita haluskan lagi ya, untuk masuk di air ya, ada kiranya ada aroma begini. Nah, ini sebagai perangsang akar. Yang masih keras ini letakkan di sini. Ini juga masih keras di sini. Lalu kita coba yang kita sebut ekor umbi. Nah, setelah hari ke-24 keadaannya begitu, kita coba begini. Ini untuk mengamankan. Supaya posisi aman ya. Hasil. Supaya rata. Nah, sudah meresap. Ini sebagai perangsang kita harapkan kita siram dengan hanya untuk kali pertama, tidak setiap hari disiram begini. Hanya untuk kali pertama. Demikian kita coba tiga cara menyemai gembili. Ini cara pertama, kita sebut ini cara kedua. Ini masih akan kita pertahankan. Kita lihat tadi ada yang memang hancur, ada yang masih utuh. Ini yang masih utuh, sebagian kita tetap pertahankan seperti ini. Apakah nanti selanjutnya bisa tumbuh akar atau busuk, kita lihat nanti. Lalu yang ini kita akan lihat nanti kapan tumbuh. Lalu akan kita bandingkan yang ini dengan yang ini, tumbuhnya lebih cepat mana. Pengalaman selama ini ketika nyemai dari panenan yang sama, tidak pernah tumbuhnya itu sekaligus. Pasti ada selisih beberapa hari.
Jadi memang tidak bisa tumbuh sekaligus. Hanya kita mau coba. Kalau nanti ternyata sama saja, artinya kurun waktunya sama saja tumbuhnya, ya kembali yang paling sederhana yang ini. Lebih tidak jelimet, tidak rumit. Kita sama-sama pelajari, nanti akan kita lihat kalau sudah tumbuh nanti kita akan shooting lagi. Kita akan tunjukkan lagi bagaimana perkembangannya. Begitu, sampai ketemu, kita lanjutkan di tayangan berikutnya. Masih ingat umbi yang ini, ketika akarnya keluar rupanya polybagnya terlalu kecil, ini dipindahkan. Sudah nampak ada akarnya, beberapa kira-kira satu minggu sudah akan nampak tunasnya. Nah ini yang sudah bertunas, jadi 2 bulan lebih, ini disemai 5 Juli. Yang ini diberi larutan bawang merah. Nah, ini demikian. Nanti kalau sudah tinggi kita tayangkan lagi, juga kita beri penjelasan lebih lanjut. Ini yang kemarin. Nah, ini yang kita coba tetap dengan air. Ini yang dikasih disiram air bawang merah yang ini. Kita akan satu tayangan lagi, ditambah satu tayangan lagi supaya nampak perkembangan semai gembili. Kita selesaikan tayangan hal menyemai gembili. Kemarin ketemu 3 cara, kita akan lihat. Inilah, masih ingat yang ini, lalu kemarin taruh di sini. Hanya di tempat ini rupanya tidak aman. Kita akan ke tempat yang aman. Jadi aku boleh angkat kali, aku pas ngejong ikin. Oke. Nah, gangguan si kecil tadi ini patah ini. Kita masih akan lihat, walaupun nanti kalau saya ditayangkan lagi, bisa hidup enggak. Lalu ini yang terhitung sempurna dengan polybag kecil ini. Yang seperti ini kalau lahannya siap bisa langsung di lahan. Artinya memang kita siap entah planter bag atau di lahan yang sudah siap yang ini. Nah ini tumbuh bagus tapi agak curiga. Kalau ini terlepas dari umbi, nanti akan kita lihat. Kalaupun ini hidup, kalaupun nanti hidup, itu tidak sempurna. Nanti ketika ditanam akan dibuka, lalu dilihat kalau masih menyatu dengan umbi berarti bisa lanjut ditanam. Jadi untuk kayak gini harus tetap menyatu pada umbinya yang ini. Ini yang tayangan sebelumnya kiranya masih ditandai kemarin. Ini digigit si kecil itu yang gangguan tadi, baru nanti akan dipindahkan. Nah, menyemai ini masih ingat ya, dalam catatan juga lisan saya sampaikan 5 Juli. Sekarang tanggal 23, berarti 2 bulan sampai 2,5 bulan baru tumbuh. Kawan-kawan di mana kemarin, Bengkulu Selatan, itu juga sempat merasa tidak sabar. Rupanya juga perlu waktu 2 bulan lebih untuk tumbuh. Jadi kita-kita pemerhati gembili ketika menyemai
memang butuh waktu. Lalu rekomendasinya dari yang rekomendasinya ini kemarin di sempat di beri air bawang merah, maka nanti kita akan tunjukkan bahwa dipotong, direndam air bawang merah syukur satu malam baru disemai. Itu rekomendasi untuk ini, kiranya tayangan paling lama dibuat hampir 3 bulan yang tayangan ini. Semangat, kita beri hati untuk tanaman pangan. Salam petani.